7 tahun, 8 tahun baru kita ganti atap rumah kami pakai alang-alang. Nah, terus yang di depan ini nama bangunan rumah kami di sini namanya Berga Sekenam. Berga ini nama bangunannya, Sekenam ini tiangnya ada 6. Ini kalau ada masalah sunatan perkawinan sudah katakan di balai ini. Nah, terus di sini rata-rata orang tua kami di sini 50 ke atas jarang ada ngerti bahasa Indonesia. Kalau dulu di sini orang tua kami tidak pernah sekolah, ngomong bahasa saja. Nah, di sini kalau bilang selamat datang, sugeng rawuh. Terus kalau bilang permisi, tabe kuala, gitu ya. Terus kalau bilang terima kasih, matur tampi asih. Nah, nanti dia bilang pade-pade artinya sama-sama. Oke, lebih jelasnya ibu langsung kita minta keliling, nanti ibu bisa masuk. Salah satu bangunan rumah kami yang tertua, yang fondasinya sama sekali tidak pakai semen. Ini pakai tanah liat, sekam padi, baru dipen, pakai kotoran sapi sama kerbau. Nah, terus kotoran sapi sama kerbau ini bersih, supaya menghilangkan nyamuk, lantai rumah kami tidak retak, menghilangkan debu juga. Itu filosofinya di sini. Oke, lebih jelasnya ibu langsung kita minta keliling, nanti ambil gambar, boleh bebas-bebas.